Hi guys, wake up, it's time for Sericap. Walaupun bulan Mei udah berlalu, tapi kali ini kita akan bahas salah satu kejadian di bulan Mei yang cukup menggemparkan dan menjadi salah satu momen bersejarah untuk Korea Selatan. Kira-kira apa ya? Lengkapnya, mari kita bahas di Serifact. Bulan Mei jadi salah satu bulan yang cukup bersejarah untuk warga Korea Selatan. Karena ada satu kejadian di tahun 1980 yang disebut Gwangju Uprising atau pemberontakan Gwangju. Saking bersejarahnya momen ini, drama Youth of May yang tayang bulan lalu juga mengambil latar belakang dari kejadian ini. Walaupun drama Youth of May berfokus pada romansa antara Hite dan Myeonghee, tapi cerita dan pembahasan tentang pemberontakan Gwangju juga tetap ada. Apalagi di drama ini ada karakter Soryeon yang seorang aktivis dan Kinam yang menjadi kepala investigasi anti-komunis. Penggambaran pemberontakan Gwangju juga cukup jelas dalam drama ini. Nah, faktanya, pemberontakan Gwangju memang benar-benar terjadi pada tanggal 18 hingga 27 Mei tahun 1980. Hal ini berawal ketika Korea dipimpin pemerintahan diktator oleh Presiden Park Chung-hee yang berkuasa selama 18 tahun. Lalu pada 1979, Park Chung-hee dibunuh oleh kepala Badan Intelijen Pusat Korea dan posisi presiden dijabat oleh Choi Kyu-ha yang sebelumnya adalah Perdana Menteri. Setelah itu, Jenderal Chun Do-wan, Kepala Komando Pertahanan dan Keamanan meminta Kyu-ha untuk menjadikannya Direktur Utama Badan Intelijen Pusat Korea. Karena tidak mempunyai kekuatan di pemerintahan, Do-hwan akhirnya banyak mengatur keputusan negara, sedangkan Kyu-ha hanya mengikuti perintahnya. Setelah berkuasa, Do-hwan menerapkan hukum militer ke masyarakat sipil. Hal ini membuat banyak masyarakat nggak terima dan akhirnya turun ke jalan untuk demo. Nah, untuk meredam aksi masyarakat, Do-hwan mengumumkan darurat militer dengan dalih keamanan nasional. Padahal sebenarnya banyak pendemo dan aktivis yang ditangkap dan disiksa. Seperti salah satu adegan di Youth of May ketika Hyegun ditangkap dan disiksa karena melakukan banyak aksi melawan pemerintah. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh kejadiannya, tapi versi nyata. Coba bayangin, serem banget kan? Akhirnya, pada tanggal 18 Mei, tentara diturunkan ke jalan untuk menangkap mahasiswa yang berdemo dan protes dengan sebutan Operasi Semangat Patriotik. Saat itu, sekitar 600 mahasiswa dan demonstran sipil berkumpul di Kampus Nasional Chonam untuk protes. Tapi mereka dipukuli dan ditangkap oleh pemerintah. Adegan ini juga bisa kita lihat di episode 19 Youth of May ketika Myeongsu dan Jungtae kabur dari kamp pelatihan dan terjebak di masyarakat yang sedang melakukan demonstrasi. Kejadian ini terus berlangsung hingga pemerintah dan tentara akhirnya mundur pada tanggal 21 Mei. Ketika warga Gwangju menyatakan kotanya bebas dari kekuasaan militer, 6 hari setelahnya, pasukan militer Do-wan mengirim tank, tentara dengan senjata, dan helikopter untuk menyerang para pemberontak Gwangju dan selesai hanya dalam waktu 2 jam. Menurut data resmi pemerintah, 200 orang yang mayoritas warga sipil meninggal dalam kejadian ini. Namun, warga Gwangju bersikeras bahwa setidaknya lebih dari 2.000 orang yang menjadi korban dalam pemberontakan ini. Untuk memperingati kejadian bersejarah ini, sebuah monumen bernama May 18 National Cemetery didirikan di Gwangju. Mungkin kalau pandemi ini udah selesai dan kamu pengen ke Korea, bisa juga nih mampir ke monumen ini. Nah, itu dia sedikit penggalan cerita dari Gwangju Uprising atau pemberontakan Gwangju yang menjadi latar belakang drama Youth of May. Buat kamu yang mau tahu alur cerita Youth of May, bisa nonton video kita ya. Ada juga beberapa recap drama lainnya, jadi jangan lupa ditonton. Kalau kamu mau rekomendasiin drama buat di-recap, juga boleh banget kok. Tinggal komen aja di bawah atau bisa langsung ke Instagram kita di @sericap.ch. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel Sericap untuk recap drama-drama Asia lainnya. See you!